salam sejahtera. Kita kembali lagi ke rancangan Pakar Nasihat. Topik yang dibincangkan pada hari ini adalah tidur lewat yang diambil oleh kanak-kanak pada masa kini. Tetamu kita pada hari ini adalah Dr. Wahda dari Hospital Kementerian Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Wahda. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana telah menjemput saya ke rancangan Pakar Nasihat ini, Saudara Talisha. Bolehkah Doktor terangkan sedikit tentang masalah tidur lewat yang dialami oleh kanak-kanak pada masa kini? Masalah tidur lewat yang dialami oleh kanak-kanak ialah penat, letih dan mengantuk. Perkara ini dapat menjejaskan mereka. Mengapakah perkara ini dapat menjejaskan mereka, Doktor? Perkara ini dapat menjejaskan mereka kerana mereka akan merasa tidak bersemangat, penat dan akan selalu tidur dalam kelas. Bolehkah Doktor terangkan cara-cara untuk mengelakkan perkara ini terjadi? Cara untuk mengelak dari tidur lewat ini ialah dengan tidur sebelum pukul 10, bangun di awal pagi dan sentiasa bersarapan untuk menambahkan tenaga. Baiklah Doktor, terima kasih kerana sudi berkongsi pendapat. Saya berharap kanak-kanak dapat mengikuti cara-cara yang telah Doktor sampaikan sebentar tadi. Saya berharap juga kita dapat berjumpa pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.